Balik lagi bersama gue di Ferdi Gaming cuy. Nah, pada kesempatan kali ini gue bakal bagiin lagi buat bagaimana sih cara menyelesaikan misi Idul Adha dan juga misi token ya cuy. Nah, misi yang ini teman-teman, kita masuk ke sini, kemudian kita pergi ke token exchange teman-teman. Nah, pada video kali ini gue bakal bagiin yang ini lah cuy ya. Nah, jika kalian mengumpulkan 2 biji teman-teman, kalian bisa mendapatkan yang namanya peta harta cuy, dan 35 biji token yang ini gua token cuy, dan juga chow token ini, kalian itu bakal mendapatkan bundle ini cuy, yaitu the sinning gold bundle cuy ya. Dan ini gua token cuy. Nah, 10 biji kalian bisa mendapatkan dead bridge top cuy. Nah, kemudian 10 biji juga bakal mendapatkan sananya teman-teman. Oke, buat yang nanya dapetin chow tokennya ini, token sapinya itu di mana? Itu di hari puncak cuy. Kita bisa lihat di kalender it ini teman-teman. Nah, pada tanggal 8 ya cuy, dapat 1 biji ini cuy. Kepala ini cuy, dan 35 juga dapatnya pada tanggal 8 teman-teman. Nah, untuk mendapatkan token yang ini tuh gampang banget. Kalian itu hanya tinggal bermain dan setelah matchnya cuy ya, seperti video ini cuy. Gue bakal tunjukin ini ya cara dapetinnya ya. Nah, setelah kalian dapetinnya cuy, kalian itu tinggal tukarin aja teman-teman. Nah, ke bandel, peta harta, baju kaos, dan juga celana cuy. Nah, lanjutnya adalah event Free Fire Idul Adha cuy. Nah, selesainya itu gampang banget teman-teman, yaitu dimulai itu pada tanggal 8 ya cuy. Berarti 8, tanggal 8 itu masih lama ya, 8 hari raya cuy. Nah, misinya itu gampang banget, login, dapat tas, main 15 menit, dapat Gold Royal token cuy. Nah, main 45 menit dapat 3 biji, dan main 9 menit dapat item yang ini cuy. Nah, kepala sapi ini cuy ya. Di sini dapatnya cuy. Nah, segitu saja informasinya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh cuy. Dadah.